أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. Jadi para hadirin sekalian, marilah pertama sekalinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala menyampaikan kita umur kita ni kepada bulan yang paling mulia daripada segala-gala bulan di dalam setahun ni, iaitu bulan Ramadan. Ini Allah taala menyampaikan kita balighna Ramadan. Di mana kalau orang itu umurnya 23 tahun, maknanya 20 tahun lah dia ni bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau orang yang 23 tahun, kalau orang tidak hati balik juga, kalau 16 tahun, banyak kali kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, jadi kalau nak ikut lagi pada mata malam, ada hajat dah kepada dia. Dah kerah, mana kerah yang enggak ada berjumpa bulan Ramadan ni, mana bunda dulu. Nanti bunda dulu tak berasa kuah. Nanti puasa ni maknanya cukup sekali lho. Tak sabar bunda Ramadhan. Nanti sahur pakai butuh tak berapa bunda dulu nak. Tapi Allah Ta'ala walaupun bunda dulu dia suruh kita umat cukup juga buah juga walaupun kita buah walau rasa jemur pun tak boleh kita nak ubah. Ngerti? Tidak kata air rasa nak ubah puasa style pula air sikit. Ngerti? Kalau pesen puasa tak kira nak mana nak ubah puasa pesen style pula air sikit. Awih hilang buat. Tak boleh. Ngerti? Puasa mana kalau orang itu jumpa 23 tahun ke 3 kali ada yang jumpa puasa lagu tu lah. Lagu tu lah puasa. Ngerti? Allah Ta'ala suruh kita berpuasa dalam setahun tu sebulan. Nanti sebulan kita berpuasa. Apa hikmat Allah Ta'ala kata dari atas kita puasa ni? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya yang kamu baca tadinya, ia beriman kutiba alaikum siyam diperkata kutiba dengan makna diperdukan. Nanti diperdukan di atas kita ni berpuasa. Apa makna fardu? Fardu dengan makna yutabu ala fi'li wa yu'afu ala tarkih. Diberi pahala jika kita kerjakan dia, kita amalkan dia dengan ikhlas. Nada. Kalau kita amal ke puasa, kita kerja ke puasa tapi hati tidak ikhlas. Nada. Hati kerana terpaksa, kerana malu ke bingung, kerana malu ke anak, ataupun kerana malu ke masyarakat kampung kita, rumah kita. Maka orang ni tidak dapat pahala. Orang yang dapat pahala dengan puasa dia tu, dengan makna dia berpuasa, ikhlas lillahi ta'ala. Yusabu ala fa'li wa yu'aqabu ala tarkih. Dan dijanjikan seksa api neraka di akhirat kelak kalau kita meninggalkan puasa. Itu dengan makna kutiba, diperintahkan, diperdukan di atas kita berpuasa. Jadi, tapi puasa ni adakah kena di atas kita saja ke? Tak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang dulu pun kena dah puasa. Jadi, orang dulu pun kena dah puasa. Jadi mari kita lalu guna budak tak ada boleh kah? Cuma nak ayatnya sabit itulah kalau ulama kita bahas di kamar kutiba alal ladzi lam qablikum tu sebab itulah ulama kita bahas tu bit hukumnya tak boleh kita nak jual makan ni wala pakai kafir kali kan dia kata tak apa dia kata ustaz saya jual dengan hari bila puasa ni bukan dia nak pergi makan ni nak pergi makan kau Islam kan nak jual kau tak baik nak jual kau ikut kau keliling keliling kat India lah. Jual kebeling tak boleh tu. Kalau orang dulu-dulu punya kena dah puasa. Haa, kena dah puasa.
Jadi tak boleh kita kena puasa juga. Cuma mari jumlah muqtaridah dalam ayat tadi, apa hikmah kita berpuasa? Kalau puasa sama kena belakang, tiap-tiap setahun sebulan mesti kena puasa. Mana bulan Ramadhan? Paling-paling tu ke? Masa kira lah puasa sunat tu lama lah. Cuma habis-habis kerik mu'alah pun bulan Ramadhan wajib kena puasa. Puasa lah kita pakat puasa habis. Dan seluruh negara umat Islam ni pakat puasa. Hari pertama bulan Ramadhan dekat penuh masjid, penuh nak masjid. Dan kerana apa? Kerana kerana kutiba alalladzina min qablikum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kerana wajib puasa. Dan penuh nak masjid pakat tarawih mula-mula ni. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, awal Ramadhan ni awal rahmah. Dan rahmah. Jadi pakai malah oleh lama-lama di masjid. Alhamdulillah. Tapi kenapa awak saja ramah? Bila akhir-akhir tengok, tengok akhirnya tak ada lagi kan? Kenapa? Padahal awak ada ramah, tengok nyambang firah, kata Nabi. Akhirnya itkum minan nar, itkum minan nar inilah. Jadi kok kita nak matlamat hidup kita? Bukan matlamat kita wasa 20-20. Matlamat kita ilmu umi ni atas lagi, jauh lagi pada wasa 20-20. Mana? Lepas daripada neraka. Mana Tuhan Gezek kita lepas neraka? Waktu wasa kita berjaya. Sampai itu Allah Ta'ala sebut hikmahnya aku suruh puasa hai manusia. Kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa kepada kita. Takwa pun, takwa pun acak benar dan takwa ni. Itu kita huraikan dan takwa. Tiap-tiap kali mimbar Jumaat, ittaqullah, suruh takwa. Puasa apa hikmahnya? Takwa juga. Jadi kalau kita berasa kuat, waktu suruh takwa sama. Mana kita tahu lelaki pun kamu. Kena mengucap balik, kena istighfar balik. Bapa ya Tuhan tekan pulak takwa dalam puasa ni. Sedek ke tiap-tiap minggu suruh besar takwa dah. Ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah. Tiba-tiba puasa ni suruh takwa pulak. Hikmat ni. Kerana sifat takwa ni lah sifat orang seorang hamba yang betul-betul berjaya dalam menjalani kehidupan sebagai hamba kepada Allah. Kerana at-taqwa intizalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala itu. Itu punya kita dalam dunia. Dirilah mana, jahilah setara mana, ngajilah alih setara mana pun, waktu yang suruh Allah. Tinggal apa Tuhan tegur, buat apa Tuhan suruh. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Bukan itu ya. Sebut kata demo ni tu guru kau, ustaz kau, tu imam kau, tu lebar kau, tak ada tuk gapo kau, dua tu je Tuhan suruh. Tapi banyak mana dua kata tu kita boleh buat. Ini kita kena muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab, kira olehmu, timbang olehmu sebelum kita, sebelum kamu diperkira oleh Allah Taala di akhirat. Kena perhisab. Banyak mana hak kita Tuhan suruh kita tunai. Dan banyak mana hak Tuhan larang kita tinggal. Kalau tu dia panggil hikmah kita disuruh berpuasa. Kalau kodak puasa sebagaimana puasa pada lugha, apa makna puasa pada lugha? As-sawm billah al-imsak ani ta'am. Maknanya puasa pada lugha tehe ok perkataan. Tehe ok daripada makan minum. Tu je. Jadi apa pagi ni kan? Kuliah subuh pun tak ada orang mana lah. Tidak kata lo orang pergi start apa motor pergi kedai kopi kamu tak nak pakai ya. Nah, jadi tak apa. Tadi kita pakai sebagai orang pagi nak ambil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tasahharu fa inna sahar apa?
fa inna sahur fihi barakah. Nah, sahur bersahur oleh walaupun dengan 3 biji kemur. Sahur walaupun dengan segelas kopi. Jangan apa batas sudahlah. Tak masuknya bu. Om nama kerugi itu tak masuknya bu. Kamu tak apalah. Tak ayu ke memang kau nak baca saja ni nak sahur. Tak. Sahur ni kena dengan makannya. Walaupun dengan air silah tak pernah. Kenapa? Karena pada sahur tu adanya berkat. Dan apa berkat? Al-barakat tu ziyadatul khair bertambah kebalikan. Maka itu tambah kebalikan. Dan yang pakai baju lah, kalau pakai baju tak start pun terkelip dah hari tu, dah bimbing hari ngata, kan ni kalau ngata dia kata tak apa, oh mungkin kau tak boleh tidur pagi ni, orang tua-tua kata tidur pagi, kalau tidur pagi ni tutup pintu rezeki, kalau tidak kosong kan ni, paling pagi tidur lah, lepas lah macam nak kena roti dia kalau masih dikabur, kalau ada perhatian di sebelah, kalau banyak pagi pagi jadi pagi ni tidur dia kata, dah waktu tu orang panggil rezeki pasal kau nak masuk dalam perut pak dulu mana akhir kali nu lagi tadi kan dia banyak ambil okey banyak mana sedap kali pun masuk tekuk lah sedap pahala perut tak ada bila kata orang kasi kabur pahala perut suruh kasi kabur lagi kan dok dok makin dah rasa kaget kau dah kasi kabur pahala perut tak rasa dah lepas tu lebih tu kita nak perut dulu dia banyak ambil tapi manusia dia buat kau bodoh kan. Mana dia hari akal, tapi akal dia tu cerdik lembu latih pada dia. Lembu tak milih mana pakai wukuk banyak. Wukuk kan? Tapi manusia orang pikir nak pakai gapu kan? Bukuk. Kan? Sahur kat dia gapu. Jadi fikir punya fikir, siapa-siapa, baik tu dia tu. Ya, ya. Tak fikir baik tu dia tu. Padahal, kok kita disuruh-suruh pakai dia kenyang makanan rohani. Tapi itu semuanya berjumpa-jumpa dengan orang mengajar kuliah pun dia panggil makan rohani. Biar rohani kita ni sehat. Nah, sehat rohani maka sehatlah kita di akhirat. Jangan kita sehat di dunia saja. Bukan tak sini makan, tak makan enggak lah. Makan gagah ke tubuh kita untuk amal ibadah. Tapi bukan jasmani yang Allah Taala suruh. Hak nak dia lah rohani. Orang ni kan dia bimbang ke jasmani dia. Ngeping tak cukup dari TV dan radio. Nah, nak pergi kesihatan terjaga dari penyakit. Nah, rokok lah membahayakan kesihatan, jatuh sakit, gapo. Edi. Berbahaya. Siapa tu kemarin kita dengar radio? Pak Teruji suka soleh kita dah kata. Edi, ya elek, keelan dalam radio. Untuk menggunakan apa nama Edi ni? Kaki dia ada belah-belah hitam, belah-belah putih. Jadi kita suka saudara ke mana? Kata nyamuk tetap nitup dia sebenar dia. Tapi manusia ni buat takut penyakit zahir ni, siapa ngepek? Apa? Ada radio, ada TV. Ni, nyamuk Aedes ni untuk kita kenal supaya kita jauhi. Kata ni, takut kalau bawa penyakit gitu gini, gitu gini, boleh juga. Tapi apa perlu kita elaknya? Nah, sepatutnya kita elak radio banyak-banyak ni, elak kena Allah Ta'ala. Kata sepatutnya elek kena Allah Ta'ala tu lebih mari takut kita bangsa rohania. Sebutlah radio sebentar. Nenek Allah Ta'ala Tuhan kita ni bersifat Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Nenek yang hong dendek dengan mana-mana hamba yang tidak taat pada Allah. Nenek kata bawa juga aku ni nenek ada banyak lagi tak taat, ada banyak lagi tak kemaksiatan. Oh, aku takut. Aku takut menyamuk lah. Bahaya menyamuk ni. Takut dia. Padahal penyakit jantung ke, penyakit Edi. Apa dengi lah. Nyamuk Edi. Sakit tu merengi. Bahaya lah. Semua penyakit-penyakit ni habis gila. Mati dah lah. Tidak kata dah mati, tak sambung lagi sakit jantung. Nenek, tak boleh nak jawab kepada hati yang mula kata-kata. Pokok-pokok batu boleh kubur, tak ada. Semua penyakit yang pergi sekat, pas mati. Tapi manusia ni buat kau bimbang penyakit zahir. Kacil dia. Tapi waktu kata, jangan duduk tepi orang isap rokok. Kerana asap tu bahaya lebih pada orang isap rokok lagi. Pelik. Walau aku isap rokok tu bahaya. Menggohok dia isap, bahaya yang buk, dia isap balik. Orang tepi tak isap.
Pokoknya dia isa-asa kalau lepak-lepak dahnya. Nah, domo nak tu, waktu bi ada tutu terus siwi oleh saya isa oko, bi oleh tak ada oleh saya isa oko, isa oko kan saya dia lepak tak isa oko. Lagi tu yang sebenarnya, aku mahu siwi lebih mac. Aku mati jatuh, nale. Aku mati cepat. Ada lana-lana, Allah tak isa oko kamu gak. Dunia, mati yang ni pada lagi. Dari manusia ni takut juga, comel juga, terjaga kesihatan ya kan. Tapi manusia ni sapat nak kawal tok mentaliti takut membuat tu lagi lebih daripada takut penyakit bangsa agama. Nah, ni sepatu kita guna takut penyakit bangsa agama. Takutnya mati boh kebukok lah. Tak syahadat tak sok. Boh kebukok mati juga. Sifat masuk rumah mana tadi? Neki dengan orang, asak dengan orang, suka buruk dengan orang. Nah, semua benda-benda ni yang paling dosa bahasa hati yang kita tak dapat. Mereka bila kita mengaji, baru tahu, tak boleh. Baru tahu, neki dengan orang yang tak boleh. Alhamdulillah, sadu, kabut apa? Orang yang neki ni dihapus ke amalan dia sebagaimana memakailah oleh api, pakai kayu ni jadi. Selalu tu, betul kan? Berdeki ni tak boleh. Kita berdeki orang. Tengok orang maka kata comel, berdeki. Ada bini comel, berdeki. Piti banyak sisi pada kita, berdeki. Pasal kita nak bawa berdeki kita masa dia kubur. Sedangkan semua ni sifat tercelah. Mazmumah ni. Ni, sifat mazmumah ni penting pada hari ini. Kena-kena, kena sepok takut daripada hati kita. Kerana lu nak tak belih, tak kata Allah ni alih. Dia dilaknat. Nah, dilaknat siapa ila yaumiddi. Siapa hari akhirat. Bukannya sebab minum air. Bukannya sebab orang dagang ke. Bukan sebab manusia-manusia ada. Hanya so yang manusia ini. Gabriel takabur. Besar diri. Gendok bagaimana? Satu ke sifat. Mazmur ada lagu kita. Iblis. Takabur dengan siapa? Dengan tu kita ada. Ada di sana. Nah, tak apa. Sehingga Allah Ta'ala suruh sujud alam dari kita. Oh, dah kita dengar ni. Tapi kena wayak juga pada seorang pun. Biar kita ingat mula sausul tu kena kita mula. Bukan tu kena kita bakal saya, bakal uai, bakal cik. Bukan. Tu hal tak ngerti tu. Siapa dia? Tu ada kita tu. Lagu mana dia dia tu dah dia. Dengan Iblis. Dia kita mengadu siapa kena lelah ni. Nah, dia. Usjudu li'adah. Fasajadu illa Iblis. Iblis saya tak tahu. Tak pergi hormat pada tu kita. Kenapa? Bila Allah Ta'ala tanya lima apa? Kalau tu biadai, kenapa Iblis pun tidak sujud kepada Adam yang aku jadi aku dengan aku ni? Iblis. Lalu Iblis jawab, ana khairum min. Aku lebih baik daripada tu ada. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mu itu jadi aku daripada api. Sedekah deh ni pada tanah hino pada seket ini. Nada pada hina api lah. Nada hina bila pada tanah ni. Tanah ni pada tujuh tanah ada pola dua wuih dua hotel dua begitu wuih hotel ini ada apa apa tu tanah tanah lagi. Nada api yang dorak lah. Kau kau bisa opok enggak kau yang dorak maka apa maka u maka biji saja. Cuma tapi noyak dibeli ni. Dia suka kata dia baik pada Adam. Dia ada kuih pada dia. Takabur. Nah, sehingga Allah Ta'ala firman apa dalam Quran? Ukhruj fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluar oleh muhib iblis daripada syurga. Kalau iblis ni nama dia Ustaz Azazil. Dan tuan guru Azazil dia. Karena aku panggil ustaz tu guru. Karena dia ada tu guru Jibril. Jibril dia boleh jadi apa? Tu tua mereka tu kalau dia duduk di rumah bawa bib bawa kitab nak kena kita. Bawa kitab tu guru dia Azazi. Rumahnya Pak Azazi. Sehingga bila para mereka tengok ada nama seorang hamba Allah, ia akan dilaknat tak pakai hari kiamat. Apa takut habis mereka gini tu dengan tu guru demo. Siapa Azazi lah. Wa amma yahjah doa Tuhan. Islam. Jadi Iblis ni berdoa apa? Doa supaya mereka tak selamat aku. Dia itu. Ya Allah ya Tuhan aku maknanya selamatlah aku ni daripada
daripada bogel dia dalam ilmu itu bahawa sonya menolak sampai ke hari kiamat. Apa dia dah. Jadi nak buah ni kerana berkat ni. Kata ni. Tapi itu faktor faktor lah ni kita. Kalau bahasa ni ada hajah ke apa ke? Ustaz. Semaya hajah. Tunggu. Semaya hajah. Wahai tawa. Kalau tunggu bahasa ni iblis. Dia duduk lah. Kau ni hajah orang ni tak sahaja lah. Kau iblis dah. Bakbo. Kata ni. Kau kata tunggu. Muka ustaz. Muka masyid. Berkat lah ni. Rimu. Rimu lah. Selamat mereka. Daripada tu nolak anak sampai kiamat. Kau tak sama tu. Tunggu orang duduk. Tunggu ada doa tak sama. Dia dah ukhruj fa inna tarji wa inna alayka la'nati ila yaumid din. Siapa hai kamu? Sesungguhnya di atasmu ni. Nah, la'nat aku siapa hai kamu? Dan janji iblis. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Apa nak hal itu dia kata? Dia aku janji hari ini la ughwiyannahum ajma'in aku nak nyesak ni. Bako tu apa tu saya ada. Aku punya sahabat. Dia semua aku ikut aku dah. Padahal aku ini tidak percaya dia, tapi kalau menyesat dia ikut aku. Nih, patutnya kita ni kena ikut tu ada. Kenapa? Karena tu ada yang asal mana? Syurga. Tapi tu Nabi kata hubbul watan wal iman. Nih, no yang itu aku. Oh, bayar aku sendiri ya, tapi minah air ni. Gua mana air ni, tak tahu lah sudah. Hubbul watan wal iman. Mana kasih kepada tanah air itu sama daripada ini. Kita doa kasih kepada dunia. Betul? Kasih kepada tanah air kita kepada dunia. Ya lah juga. Tapi kata tanah air kita sepertinya, nuh, syurga tu. Batu kita ni biar amal ibadah, dia tu tu ada masuk syurga juga. Tapi doa iblis lagi dah. Oh, we are now ajmai. Aku nak nyesak biar apa keturunan anak cucu-cucu tu ada ni ikut aku. Masuk neraka. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Mereka hamba itu ya. Ia amat ibadah padamu. Ikhlas mati pada Allah. Nah, ini kaya. Ikhlas makna licin hati. Tidak ada ria. Ujuk takabu. Oh, kalau payah. Kecik mudah. Dan dia tidak betul. Jangan ria. Jangan takabu. Jangan gitu. Jangan gini. Hatta orang yang mengajak diri pun. Oh, payah. Nih. Allah Akbar. Akak oleh-oleh. Nih. Karena akak takbir bayar dia. Kalau tu imbang kan? Kalau makmu, kalau maya jadi apa di masjid? Masjid maya sunnah tu rumah dah beku. Apa? Apa tu? Arya wa amma karena nak uyal kan? Al amal idza dakhala arya batala. Bermula amal apabila masuk pada amal itu riya. Kenapa? Karena tu orang tengok dia wa amma juga, maya juga, baca Quran juga, dia pun zikir juga, puasa dia sama dengan orang dia ada tadi. Objektif juga. Hayu untuk pesan yang kita kena hayu. Hahaha. Nampak. Kalau kita tengok dia objektif ni. Hah? Amal dia pesan hati. Nusu kalau kita tengok. Bata. Nampak? Bata. Nah, dari hati kena kawal. Nampak? Ah, hati kita kena kawal. Ni orang panggil setengah daripada sifat-sifat takwa Allah. Lain daripada kita tidak zina dah. Tak minum agak dah. Semaya jemaah dah. Zakat dah. Sedekah dah. Selain daripada hak amal dia hak sahih, dan duit Islam dah, gapo semua sekali dah, dakwah dah, nyapa dah, ngaji dah, ngajar dah, hati solat syariat masa batu. Nen, syariat masa batu. Ikhlas. Gapo dia lagu dan ujub dan takab dan sumah. Sumah dia kirai-kirai. Sumah ni pasti tak ada objek tengok yo. Duk zikir solat ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allah mengerti gegar Allah. Eh, dah ini dah tak ini Allah. Tapi esok ini kita lagi. Oh, sudah kok ini hari ini. Tidak ada rumah ini kedai Pak Yus. Nah, kita kau yang mana? Aku suka dia supaya orang tahu dia wa amma. Oh, kita ada puji pun. Oh, itu dia ada. Aku nak yang tiba-tiba kita. Tapi suka dia. Ada yang panggil semua. Semua ni merugi ke amalan kita. Rugi, peradis dia rugi. Wa qadimna ila amilu min amalin kata Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di hari akhirat lah. Kami bawa kata amalan-amalan yang manusia suka kata dapat pahala dengan amalan yang baik Allah amal. Eh, kita akan mengajar sikit puasa boleh pahala. Ngaji sikit puasa alim. Maya sikit puasa korban. Banyak pahala sedekah sia-sia ya masa. Oh, banyak kan? Banyak kan? Masa banyak lah.
Hok manusia suka kata dapat pahala dari cucu, kami tebeng. Kami kata lagi, tebeng enggak boleh. Kami pamerkan. Bakal pamerkan kepada manusia di akhirat gelap. Apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan debu berterbang. Oh, nyesat. Nyesat akhirat gelap ini patut balik. Allahu akbar. Nah, sabit tu Ramadan yang kita bertemu lah ni, kacil lah ni. Jangan berharap nak jumpa Ramadan tahun depan pun. Nah, hok lepas tu biarlah kuris banyak. Hok lah ni, tu pula ni. Kenapa Tuhan suruh seorang puasa, suruh seorang peserta ke Allah? Kerana sifat takwa hati tu yang ada. Hok dikehendaki sebenarnya dalam kehidupan. Nah, hok nak mati takwa Allah. Tapi pahit tu takwa Allah. Oh, terkadangnya mari mau semangat, mari buat maksiat, terbuat maksiat. Dan sabit itulah kalau kita mengaji lagi tak kita tasawuf. Dia sebut kata tiap-tiap kita manusia ni ada hak waktu. Apabila kita terkena pada kita ni amal taat. Buat amal taat, rajin zikir, tadarus, gapo kita boleh puasa lagi. Eh, dia. Mari hukur ke orang masjid nak rapi kita 20. Nah, kakek sore dia apa kita ingin tak sibuk. Rajin, rajin. Ah, tu lagi. Tanya lagu tu tu. Syukur pada Allah. Dan kena waktu tokan. Kena waktu tokan. Syukur pada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan hati. Mari rasa gaji wa amah tak bukan kita. Dan Allah Taala. Aku ni dan Allah Taala suruh kita wa amah tiba-tiba ni menjadi soti wa amah. Nah, dia panggil daripada Allah. Kuat daripada Allah. Tiba-tiba ni terperlaku maksiat. Tak cerita buah nak tahu lagi. Nak kering juga. Nak kejah mata juga. Nak assalamualaikum juga. Ready? Jangan tak jangan. Nak ter juga. Haa, tu yang panggil terkena atas kita maksiat. Hak waktu tekan tu nya, astagfirullahaladzim. Istighfar taubat. Rajuk balik. Nenek, bak kita manusia tidak maksum. Kita bukan Nabi. Hanya yang maksum ialah para Nabi, para Rasul. Terpelihara daripada mengaku kekesalahan. Ada pun kita manusia hamba sebutlah kekurangan ini jentak mengajar ada pun beribu mengajar mengajar hatta ribu mengajar sekalipun tetap dia tidak maksud ni orang panggil sejarah telah merakam dah nama-nama itu kena kita bersisa ada ulama kami panggil Israel mula yang alih sehingga boleh didik anak orang 12,000 jadi wali pakat negara katanya. Oh, tak ada lagi kalau masuk ke siapa barang yang kalau ada. Ah, seorang tuan guru melatih anak murid jadi wali 12,000 tu berak kau tak perlu pakai kapal tu kan pergi mesti dah dia ah masa ke bintu lah dah tak ada tapi itu ada tak tu guru ahli tak ahli hebat tak hebat tapi akhirnya lagu mana mati kufur pada Allah kata jangan rasa selamat kan dia ustaz tu dia tu guru tu dia orang biasa tu orang tak biasa kau datuk kau tan seri tu jangan rasa selamat kena jaga tu. Tapi itu takwa, takwa asal daripada waqaw, apa? Waqaw, yaqaw, wiqaw. Nen, asal daripada wiqaw, dengan makna, leh yuk. Jago-jago. Waktu itu kita orang misal agak, seolah-olah kita nak pergi, menolak kita, dalai apa, dalai lada kita, pohon kita, kok tepat menit kita tahu kata ada lima. Lima, tahu dah lima. Harimau. Nen, kita aja mengajar orang itu sebut lima lima dia tak payah lima ni berapa ni menemu pokok ni orang itu di mesin tu kita mengajar kita lah ada budak apa ada pelajar sana itu jadi nak mengajar lima lima berapa dia hari kali lima ni berapa dia tanya lima harimau kamu dah berlatih sebut lima gitu je mereka si Mazeri lima lima ada. Kita masuk dalam hotel, dalam tempat kita nak nolih, kita tak suka ada lima. Nenek, ada lima tempat kita biasa nak nolih ni. Kalau biasa berjumpa, dah dari alamat, dah takut lima. Nenek, bunyi, wong-wong, nenek. Bunyi, sorry, ada ngawang, gapa tu. Tahu, ada lagi, ada alamat. Jadi kita masuk nak nolih kita tu, hati kita lagu mana? Jaga-jaga. Nenek, hati kita, mata-mata kita pun, liu, liat, liat, tanki, 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 joko, apa, boleh. Kan, hidup kita pun bau, apa, pasal hidup nak bau, jebak lima. Kan, kaki kita pun jago nak lari ni. Bukan dia nak lawa, apa tu? Silap gapa pun lagi. Silap apa hidup ni? Kan, lari.
Abjago, atau mana jago? Mato abjago tengok kiri kanan, depan laki, tapi kalau loge bayi laki, ada pasal. Nah, kaki abjago lagi, hidung itu abjago bangun bagi mana? Ada jawab panggil itu takwa. Misal itu kita takwa kelima. Takwa kelima, kasi itu lagi. Jumbo yang panggil, tak misal, dia pesen kata tak mungkin apa? Jago-jago. Kita belakang kaki jalan, nene, hey, hukum gapo kena tanggulnya? Nene, bukan setakat kita lani puasa daripada rakyat minum bukan. Aku masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan min sha'imi laisa lahu minal ju'i wal 'atsy. Nene, lamana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang puasa lama. Nene, dalam dasar Ramadan puasa lah. Dia tak pakai kaitan untuk puasa. Satu tak orang puasa, dua melek puasa. Nene, puasa. Kenapa? Karena dia rutinnya kalau tak puasa boleh gaya. Dalam kek mudah kan? Kalau tak puasa boleh gaya. Jadi puasa ini sebagai adat. Puasa atau tak iya puasa? Jadi lama mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda lama mana oleh puasa? Tapi tidak ada pada puasa dia itu hikmah Allah Ta'ala nak. La'allakum tattaqun illa malaikat ju'i wal 'athsy. Dan malaikat lapar dah go. Lapar dah go. Petuh gua kalau tu yang boleh bila puasa ni. Ha rugi. Boleh lapar dah tak ada rugi. Nen, baik makan, jangan. Dalam benda wajib wala wala mana pun kan. Kalau ke mana pun, jangan duduk buka. Kamu dia kata, ke mana aku ni, tak masuk dalam kami suat ini. Kan, kamu nak boleh puasa, tapi tak ada sekarang habis. Banyak makan, saya kasi kamu di tengah. Kamu tak? Wala bagaimana pun, kena usaha, jangan masuk di kalanya. Nabi kata, kamu benar Allah puasa, tapi puasa dia tak ada pergi manfaat, mereka dapat dahaga dan lapar. Tak sayang puasa lagi. Sedih ke lapar dan dahaga tu salah satu daripada Allah Ta'ala suruh rasa. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa? Terus daripada hikmat ulama kata, biar kita berasa lapar dan dahaga. Apa? Lapar dan dahaga tu biar kita ramai mikir, tafakur. Ini lapar dulu orang yang tak mati. Orang sesak pakai miskin. Nen, nak mati kain pagi, mati pagi, kain kita mati petai. Lagu mana perasaan dia? Begitu, ni ada sangat lauk gapo dalam peti tu, bau saji. Kalau lapar boleh dah. Kan? Orang tak tahu tutupnya yang boleh dah. Allah Taala yang tahu dia. Tapi Allah Taala suruh kita puasa kerana apa? Kerana tu daripada hikmahnya supaya kita mari menyikir. Apa? Orang miskin, orang tak ada duit, tak ada harta nak pakai payung, saya buat dulu. Dia rasa bila kita rasa lagu tu, barulah titik kita tak berapa berat itu daripada pokok. Nak sedekah. Sedekah, berat. Berat, payung. Apa yang ada di Mesir ada seorang guru kita ikut oleh seorang syekh. Dia tu pelik tak pelik. Kita pun sedekah juga, tapi kalau pak kita agak seriah, dua iah. Tapi dia tu, kalau salah dia pergi segenik. Dunai pun, kan? Segenik, dua genik. Sekaling lah, kan? Tapi tu seorang tu guru ni, hebat kedermawan dia, kan? Dia tak tengok piti buat tu ubik. Rafiah tak lah. Dia tak tengok piti buat tu ubik dalam wakil ni. Satu hari tu buat tu ubik satu. Wih, kau pakai mesin satu. Gak ada murid makan dia. Ya Syekh, kata Fattah-fattah kata, Musalif, kata Wih kata. Kata Fattah Fiddafak kata, Musalif Wih kata, Fiddi. Banyak kali Syekh, satu. Tak apa, ada di rezeki dia. Kata yang sapa setara tu. Sapa setara tu, Tuhan bin hati kita demam. Kalau untuk sapa setara tu, jangan masa demam. Nen, aduh demam yang berkriya. Iya. Akak-akak salam ego. Waktu berbalik. Salam ego. Dia boleh pergi rokok. Dia kata kat lagi. Baik orang ni. Dah ke. Tuan-tuan aku yang ada ni. Biarlah. Kiyak. Hulu. Kaya kanda. Mana ni mengaji. Banyak. Tak bodoh. Apa lagi? Nak didik hati jangan beri upi. Dia kata beri upi. Bakir. Deku. Loket. Banyak bahasa weh. Loket upi kedekup gambar lagi. Banyaklah semua tu yang panggil sifat-sifat Allah Taala tak suka nak. Al-bakhilu adu Allah. Dan orang yang bakhil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam musuh Allah. Sampai itulah dalam bulan Ramadan ni. Tak kira kamu ni miskin, kamu ni orang kaya, kau
wajib apa? Fitrah. Nah, ini wajib fitrah. Wajib ayah. Apa tu? Setengah daripada terbiah Allah Ta'ala ada terbiah kita umat jangan mimpi, jangan mimpi. Tapi jangan rasa aku bayar tengok, aku tak mimpi tengok. Aku bayar tengok, aku rasa dermawai hawe. Dermawai aku benda wajib. Benda kalau rasa dermawai ni benda kok Tuhan tak paksa kita tapi kita mui. Haa, dermawai hawe. Nih, mana? Sedekah sunnah. Sedekah sunnah kalau panggil dermawai berarti. Tapi jangan berasa lah, berasa tak ada pahala lah. Berasa demang yang gebak beja kan tadi. Wiwi sumbangnya. Ikhlas. Masuk ADB pula. Ikhlas. Ibu ni cek. Ikhlas. Tak ada ni cek. Ada hati tu. Cek, cek sebenarnya. Cek. Tak boleh cek ni. Cek sebenarnya. Ni ya. Tapi nak buat pulak yang kenapa. Ada kamera. Tak muat pukul gitu. Jadi buat pulak besar. Kenapa boleh ada kamera ni. Ikhlas sumbangan daripada. Aduh. Ikhlas. Ikhlas ada hati. Weh, bengok weh, bengok, bengok. Maksudnya tulis lah ikhlas kalau begitu kak. Tulis sumbangnya gitu ya. Ikhlas, ikhlas ni makin ada hati kita. Nen, tu, mana ni? Kadang-kadang tengok benda demam sana. Kenapa? Kalau lagi daripada aku zakat ke? Dia tipu lah apa ya? Nen, dari lagi pada zakat, harus beko. Tipu, oni tipu, oni tipu. Ah, gitu ya sebenarnya. Bukan demam sana. Demam ini apa kok zakat yang tu beda kok tu wajib kok sunat dia tu beda dengan rasa ilah hati pula dia mahu ni kerana semua daripada punya sana manusia bila tiba mati kerana tak berdekat sehingga Allah Ta'ala sebut dalam perayaan apa wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa anfiku mimma razaqnakum infak sedekah olehmu teman-teman infak sedekah olehmu daripada rezeki yang kami beri pada kamu rezeki-rezeki ini kalau kita mengaji seperti ayat bahagian ada rezeki maksum ada rezeki mamlu ada rezeki juga pada duit ada tiga empat lah tu baca kita Minhajul Abidin karangnya yang hujjatul Islam Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala dan itu dia faham rezeki-rezeki ini berapa mesej? Berapa terakhir? Ini, ada rezeki maksum dia panggil. Rezeki yang waktu hebat hidup, orang ini tak akan mati, mereka habis rezeki. Ini, habis rezeki. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah sanggup dah rezeki. Kau kita ayat dah, lupa. Allah Ta'ala sudah sanggup dah rezeki atas tiada kita. Mana lah kita duduk cembe anak ni mati berapa kalau ngaji agama ya? Orang itu orang yang syok dengan janji Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala janji itu. Kan? Wa ma apa? Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Ta'ala sudah sanggup untuk rezeki kita. Tapi kita manusia ni buat kebengang, tak ngaji Quran, tak rasa dengar, bimbelio ala tanah ngaji ugamu, ngaji pondok, ngaji sekolah harap, ngaji pondok, ngaji tapi Quran gapo, nu ngaji gapo, nu dapat sinji gapo, ada tak tinggi pada orang lah. Jadi bimbel, saya esok nak makan sahaja balik bini dia lagu mana? Duk bimbel, benda waktu yang sudah sanggup dah. Tak baca ke Quran, sedekah maklum di kita, Quran ni apabila kita syok walau satu huruf sekalipun na'udzubillah min zalik jatuh murtad. Sebab itulah ada ni cerita apa aja lah cerita lah dialah mula nak cerita tu aja mula nak aja buat cerita tu ni ayat zaman Syekh Yunus Baghdadi aja nak cerita juga mula lah di mana setengah daripada ni bila kita hatta mayat dalam kubur kita mengadap ke mayat tu ke arah kiblat ni cium jadi dia tu dengan tanah kubur mengadap ke arah kiblat. Tapi orang yang saya sok sok pada nama sok pada nama Arab jadi Kelantan dan Arab jadi Kelantan mana sok sok dengan janji rezeki Allah Ta'ala akan balik membelakang dia dari Kelantan tak mesti bina kita tu mula mula lah dan ini jadi bahaya kalau kita sok dengan janji Allah Ta'ala cakap dalam patut rezeki yang mana buat kita kena infak wa'amfik kudai. Nah, rezeki mana? Sedekah rezeki maksud rezeki hak Allah Ta'ala siapa masuk dalam bukit. Lepas tu, bukit mulai. Rezeki maksud tu.
ada profesi masuk gerak untuk beli. Orang doa buka poso. Mana kena orang kata mari. Oh, doh, bapa jadi kuih, kuih, bapa jadi kuih. Nasi kuning, nasi putih, nasi warna-warna, nasi ujian panah. Tadi macam-macam jenis nasi. Mata, semua habis. Dua kali. Muka habis mula. Haa, tu. Tak ada siapa perut, habis mula. Infak, sedekah, rezeki makhluk. Rezeki yang kita milik. Ya, mana yang panggil rezeki itu, habis bila kita mati. Terputuh sekatnya macam kita. Mati lah, tukar lalu. Anak wari, ambil. Sako kembali. Nenek, sako anak kembali. Tu nama dalam sekat. Bukan hak kita. Nenek, nah, jadi rezeki inilah hak kita kalau kita nak jadi milik kita di dunia dan di akhirat. Lidah kita kena wa'am fikri. Nenek, bila ayat dia ahadat mulmah sebelum daripada tiba mati. Kau tu kau cerak eh? Cerak dengan kata yakin lah. Kau tu yakin kita bila kita sedekah jika kita ini. Mari ni mana ni? Kita buat tali sikit, tali arwah. Eh, kau siapa dia hati? Nak arwah hamba. Arwah sendiri. Arwah hamba. Kau boleh kau kaya. Mana kau tengok? Dia mau tak mati lagi ni. Kau cerak dah. Untuk kau kita buat. Nenek ni. Orang lain ni buat tak mati. Boleh juga. Cuma tak berapa yakin mana. Boleh tak berapa yakin mana dia buat tak mati. Kadang-kadang aku alpua lagi ni. Kita sedia juga bitin ni. Kalau aku mati, kalau ayah mati, kalau nenek mati, kalau mak mati. Ni lah bitin duitnya. Nenek. Untuk buat bola ke apa, untuk baca Quran 40 ke apa ni. Untuk tahlil ke apa, wikari hafiz Quran lagi ke apa. Untuk pahala mak, pahala ayah. Bila ayah masuk dia kubur. Oho, anak ini dia mati dia nak hampir itu buat dia siap ya dari ya dari tapi dia tunggu main banyak tu belum orang tak siap ambil Alhamdulillah Alhamdulillah wujud jadi tak silah tak cerak kalau orang lain buat baru kita buat tu pun dia bakal itu lah pun dia bakal itu kita orang tak lesa oh kalau kita bawa sedap kopi macam mana tidak kona, tidak nolok derik lagu mana, nolok epe lagu mana. Walah kita sih tak ada sih. Tapi gu gitu. Pinjai betawi nak berapa? Dia mana ada sih? Aduh, ada sih besar. Ini tak bawa kawe lo. Tak yakin. Kok orang lain dua tak yakin? Hei, pada pakai tau. Duk tepi dua tengok kok orang meta. Beri, oh, telah. Hei, guna, guna, guna. Duduk pinjai. Saya ni, kata ni, kata kita. Tapi itu, kok kita derebah kita yakin. Kok orang lain derebah tak aku yakin. Nah, itu juga Pak Ahmad. Wa amma bayar kita wa ahlani. Bahasa ikhlas kita dong. Kok orang lain tak rasa mana. No, belum tentu. Boleh-boleh, tapi belum tentu. Kalau ikhlas, Alhamdulillah. Kalau itu, dong. Saja. Tapi itu dua suruh, belum pada mati wa amtikmu. Belum pada mati. Tapi kita, dah mati dulu. Baru aku juga. Tapi orang boleh tengok, belum mati. Belum mati ke yang lain, pakai air di tahlil. Baca Quran 40, apa mati? Arwah. Takak kali ingat, dia tidak arwah kita. Tidak yakin. Ubah, boleh ubah. Ini, ada orang ramah, ada. Ini dia ni. Kau buat apa mati ke? Kita buat, kau sebelum kita mati sendiri. Kenapa? Karena Quran adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakum. Bila dia mati, fayaqulu rabbi laula takut jadi lagu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Takut apa? Bila dia mati, laula akhartani ila ajalin qarib. Kami tak tahu lah. Tuah ni kaya, tu hati dulu. Nah, tik dulu. Mana tik ni mana rekod. Rakam dulu perkataan manusia. Walau manusia tak mati lagi, tu rekod dah. Manusia ni bila dah mati, kau dia minta wahamah di dunia ni, pakai kata lagu ni, bila kain lagi. Laula akhartani, oh kalu-kalu, kalulah, kalu yang tak namanya kalah, manusia kalah kan? Kalaulah, zaman dunia mula, sebelum daripada tiba mati ni, kalulah Allah Ta'ala ni, lewat sikit saat kematian. Laula akhartani, tak akhartke, ila ajalil qarib saat kematian, kemudian dekat ni. Eh, kalau dah lama lagi mati. Dekat tu, tu nazar.
wahai kalian perkataan manusia bila tiba nazak sakit mati ni. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalulah mati aku ni mentakdirkan dekat dalam ni mumplewak sikit he tu he. Mau iya Allah panggil cari dapat je lagi. Esoklah mati, esoklah mati. Esoklah mati. Biasa tak bodoh he tu he. Mitok lewat sikit mati. Fa as-saddaqo nescaya aku ditepuk kalau sedekah banyak ni pikir-pikir dalam belok lebih habis kali habis hati tapi mana pondok mana lebih habis ni aku punya tu dah wa akum min as-salihin dia aku jadi orang soleh orang baik dah di masjid semua ibu oh dah baru rasa baru najak tu he tu he kata gapo teh kaki mu leh dari tidak ada gitu cuma soleh orang banyak teh Allah yang pergi aku pergi pun aku tahu lah ni. Kalau aku bisa, aku dah dunia. Bisa hari ini, aku dunia. Win, selama tahun, kali pun aku dunia. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin walai yu'akhirallahu nafsan idha ja'a ajalha. Dan Allah Ta'ala kata Allah tidak akan memperlewat saat kematian seseorang. Dia sama masuk, situlah. La yastakhiru la sa'atan wa la yastaqdimu. Tidak ada lewat walau satu saat, tidak ada cepat walau satu saat. Oh, dua takut. Fasulah katanya Sayyidina apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaji ngajak jangan tiba-tiba masa nak mati. Ada wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Taala tidak akan lewat walau satu saat, satu saat mati. Allah takut. Oh, tu kita kena buat takut. Kek-kek tu, kek-kek pahani kau. Tu, tangga pahani kau. Lagu mana kau, Allah, tak tahu. Aku tidur tengah hari, kau tidur sedap dok. Malah tidur hari, kau tidur hari. Untuk kau cipit tubuh mu. Aku nak bangun-bangun, tak ada buku. Wah, kau tidur juga, tidur juga, tidur juga. Kau bangun, kan lagi man, kau buka. Apa kan? Maknanya kamu fikir mati. Memadu dengan mati sebagai tazkir. Nih. Selain daripada misi dia dalam madah, kuliah dah, ngajar dah. Selaginya, kamu tepek besar awak setiqo, kamu tepek rumah, kafa bil mauti mawa. Memadah dengan mati sebagai tu. Ataupun kecicin tu, letuk di headset tu. Kalau jadi main Facebook, kamu ada headset kan? Di headset kan? Oh, buka kafa bil mauti mawa. Tak ada di Facebook, tak ada di Facebook. Tadarus. Tadarus lah, ada ni. Mula Ramadhan ni. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang diturunkan Quran. Bulan Quran tu. Sampai tu kita nak pakak tadarus, pakak baca Quran. Orda orang hafiz, orda. Dan booking orang hafiz. Ha ni jadi imam, cuba baca ustaz Alif Lam Mim Baqarah, siapa pun auzu billah. Walau kita tak tiba baca pun kita ingat Quran. Nenek, biar hotel. Kalau pakai apa, boleh ni sebutin Quran, tak apa dah. Oh, juri ni, ya, sekarang tiga kali hotel. Kita tak ada, hotel kira dunia banyak sangat. Nenek, Syekh Juni Al-Baghdadi Ra'i Sufi. Walaupun dia tu Ra'i Sufi, dia menego sedega, koprak. Nenek, bila dia buka kedai, orang kita main kedai dia, dia tutup sikit, semuanya. Nenek, semuanya, baca Quran. Sehingga dalam sehari itu boleh hotel-hotel sekali. Semuanya seribu rokat semua. Tak ada kita, kita seribu. Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Siapa pun dalam hotel, dia yang ada. Nih. Ada, 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 ada. Sempat. Biasanya sempat juga. Ada juga. Kata-kata bagi dia. Biasanya boleh juga. Curi juga masuk. Baca Quran, tadarus Quran. Baca Quran sunnah. Tapi dia ngaji. Nih. Baca Quran itu sunnah. Tak ada hukum wajib menaikkan Fatihah dan semuanya. Tapi bila kita nak baca Quran, mesti kena ngaji. Karena takut masuk dalam jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Rubbaqari lil Quran fal Quranu yal'in." Banyak sungguh orang baca Quran itu ya. Nih, masuk tadarus. Macam-macam. Masuk musabaqah, gapo banyak. Sungguh sedap gapo menaik tu semua. Tapi takut negeri fal Quranu yal'in. Takut Quran dulu anak dia. Apa? Besi Quran anak ni? Pertama kata ulama, besi orang mengaji, orang baca Quran tapi tak belajar, tak mengaji. Ataupun mengaji dah, sedak dah bunyi dia. Mana ni? Baca sedak dah, tak duit dah. Tapi,
Quran yang dia baca, dia tidak beramal dengan Quran yang dia baca. Itu basic tak kenal anak. Kalau tak kenal anaknya, kalau tidak jadi Quran yang hujat mengadaika di akhirat lo, basic baca Quran dengan belajar, lo betul. Bah dia tabik, dia tabik ke, dia amal ke Quran. Apa makna Quran suruh ni? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Semua boleh panggil rukun iman lah. Rukun Islam. Tapi mana rukun Islam tak? Nah, suruh belakang. Rukun Islam hok mungkin hok besar-besar. Bangun lek kamu. Rukun Islam hok salim ya. Kok lain pada itu tak ada kata Islam. Mana lima ni jangan Islam. Okey. Banyak lagi. Tiap-tiap ayat ketuh dalam Quran semua rukun Islam. Tapi yang paling besarnya lima kali. Banyak lagi lah, banyak lagi. Yang kuasa sudah naik Mekah lah. Nah ni, kau bahasa Allah, sepuluh dah aku dah lupa. Sedap juga aku ngomong ini. Ya, Alhamdulillah dah. Dan ni sepuluh dah aku dah lupa. Sepuluh? Tak sepuluh lagi. Baru menunaikan rukun Islam lima. Dan aku banyak lagi tu. Ya Allah dina amanu, ya Allah gapa dia tu. Kita baca Alif Lam Mim Baqarah, Sta Alif Lam Mim Baqarah, Sakaratul Amrul Binnah, baca so tehe so suari. Nah, ini aku buat pada anda. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Tengok daripada Al-Quran ni. Hei Nabi Muhammad, layak ke manusia lah. Pleh tu olehmu. Hei manusia lah beriman. Daripada apa wa yahfazu furujahum absarihim. Pleh tu, maka penglihatan kamu daripada lihat benda-benda maksiat yang kamu lakukan. Wa yahfazu furujahum. Pleh tu daripada barangmu. Daripada kemaluanmu. Daripada jatuh daripada zina. Kita aman. Nen, kita buka aurat. Kenal pada aurat kita. Sama-sama orang lelaki ke mana. Nen, dengar orang tindak ajnabi ke mana. Kadang-kadang dia masuk dulu dah. Yang itu lebar mari, ustaz mari. Orang tindak, nen. Allah ustaz, aku kebu. Kebu. Juru dari yang berasa kebu. Tekok dia, aku. Tekok atas belakang, tak boleh nen. Allah ustaz mari, bila lah dia sampai dah. Aku kebu, kebu. Terkena aurat ke mana. Mungkin aurat ke mana. Kena ngaji. Ya, kena ngaji. Supaya apa? Supaya takwa Allah. Bila kita baca Quran, tanya so wa amas. Tanya so wa amas. Barulah kami panggil untuk masuk dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal Quran yal'an. Quran itu anak dia nak kufur. Neng, orang hak baca Quran. Orang hak baca Quran baik. Orang hafal bila-bila banyak kali tak. Tapi tu kau mengaji kau takut. Kau mengaji kau buat uji. Kau mengaji kau hok sete iblis tadi kau mari. Aku pak aku lima ni. Nah, bukan kata kau mari kau hebat dia dah. Kau mari kau lebat, kau hebat, kau ustaz, kau tu guru ya, kau kuat sete. Kau tu nak amat dia tak takut. Macam-macam. Sampai tu lah ada lima takulu nama la taf'al. Kenapa kau kata benda kau tak buat tadi? Benda tak apa tu? Benda tak ustaz. Natah yang ngajar, natah tu guru. Kenapa ruayat benda untuk amal? Tidak ustaz pun. Nenek, kita sebagai orang awal sekalipun, sebagai da'i, sebagai mubalik, penyampai agama Allah. Ini, kena juga ni. Kalau kita ruayat, apa benda kita tahu apa? Bahasa pada itu, juga tak minum air. Nenek, semula pun kena panjang pun. Kalau kena panjang, boleh kena minum air. Nah, ya, kalau seorang dia, dia juga mengajar, apa amal. Amal. Jadi semoga dengan apa yang panggil sebagai pengisi rohani kita pagi ini dapat menambahkan yang panggil kita untuk meneruskan yang panggil ibadah kita di bulan Ramadhan. Dan kalau tak boleh semayah terawih 20 buat lapik, kalau tak boleh lapik kemudian berjumpa. Kalau sekurang-kurangnya yang panggil kita dapat qiyamul Ramadhan, dan semayah jumpa misa, semayah jumpa suruh. Boleh depan itu ni, kurek-kurek lah. Kalau boleh kurek tu, mungkin lebih tu. Lalu pasal kepahal, pasal bar, dia boleh bawa kalau dia nak yang murah atau apa. Semayah jumpa nisa, semayah jumpa subuh. Kalau lain, kalau lain, kena kopi, cek aku. Minum teh, buahnya juga, tak boleh. Kurek, kalau paling kurek. Jadi jangan duduk ban. Mana email dia tinggi, wah kalau tinggi. Dan email dia kena, kena berlombok-berlombok. Biar kau tinggi semua. Kalau nombor dekat dengan mati sepuluh itu,
aku jadi ngantuk ngelak tadi. Wallahu apa? Walaihi akhirullahu nafsan idza jaa ajalha wallahu khabirun bima ta'malun. Nah, nah. Aku kata Allah, takku apa hukum akan buat kalau aku panjang jauh. Habis tu orang kita ada lagi. Baru kita pagi ni boleh habis sawit. Aku buat banyak tempat zikir. Nah, nah. Jangan duduk bersih. Jangan di poso lapar hati saja. Poso juga mata. Poso juga pendengar. Mumuduk dari mumpak. Banyak tu, banyak tu. Kalau besok-besok mumpak. Tunggu umpong. Kolik yang besok suka mumpak ni. Maaf lah. Besok meti. Nah, jadi. Besok ni. Kok beri begitu jatuh kita. Kita orang tu orang ni. Anak orang tu anak orang ni. Pesek kerana diri kita tu diri kita ni kena berhenti stok-stok mata tabiah mata kan jangan suka kuih tak lewat kuih lagi dia ni nampak lagi gayo ada duduk dari di ni tak lagu gayo baru satu Ramadhan Allah gila kau gayo so muncul dia jadi diri dia pun diri maaf dia kata bila Ramadhan ni ayak tak boleh lagu gayo kalau pun diri pun sambung dalam ni tak gak tak lagu gayo. Nah, jadi kita kena stop lah sebagai terbiak untuk diri kita. Bila lepas daripada Ramadan, biar terbiak kita ajar didik dalam bulan Ramadan ni lekat lepas pada bulan Ramadan. Waktu-waktu sebenarnya. Waktu sebenarnya. Nah, insyaAllah. Sama-sama lah makna kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik Allah, baik Allah, baik Allah, baik Allah. Supaya Allah Ta'ala tahu keimian kita. Kekal kita dalam iman dan Islam. Dan supaya Allah Ta'ala lewat ke saat kematian kita sehingga kita betul-betul sampai kepada menyempurnakan janji kita dengan Allah Ta'ala nak jadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang buruk daripada kita yang diri hamba dan kerja gila diri hamba sendiri daripada hari sekalian boleh tegulah kalau salah sebanyak orang baru belajar dan belajar insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala alam yukti hikmat man yasha' wa man yukti hikmat faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkar illa ulul albab. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.